Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Gijol Channel Lur. Kali ini kita berbagi tips tentang penilaian juri cucak hijau. Yang dinilai juri dalam lomba burung cucak hijau, yang pertama adalah kicaunya merdu dan merupakan hasil masteran, bukan suara bawaan dari alam. Yang kedua, volumenya keras dan tebal dan harus terdengar juri pada saat penilaian. Yang ketiga, kicaunya kontinu, pergantian antar nada terdengar rapat dan tanpa spasi. Intonasi mengalun seperti gelombang dan tertata rapi sehingga enak untuk didengar. Yang kelima, gaya yang dimiliki antara lain jambul, jabrik, ngentrok atau membuka ekor. Yang terakhir, durasi kicau harus 80-85% dari waktu yang disediakan oleh panitia. Oke Lur, terima kasih telah berkunjung ke Kicau Channel. Semoga infonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.